Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi sobat tani semuanya. Bertemu lagi dengan saya Sapi MTS Channel. Kali ini saya ada di sawah, yang mana sawah ini kemarin habis saja dipanenin jagung ya. Tanam jagung sudah dipanen. Ini rencana mau saya olah lagi ya. Ini nanti rencananya akan saya babat dengan mesin rumput. Tapi nanti saya babatnya khusus yang untuk yang akan ditanami saja. Nah, setelah itu baru akan saya semprot dengan pestisida kontak supaya nanti pinggiran-pinggiran yang mau ditanam jagung rumputnya bisa mati. Karena kenapa saya mau babat dulu? Karena ini yang ada di posisi di belakang saya ini rumputnya lumayan tinggi. Jadi kalau tidak dibabat dulu, hanya mengandalkan semprotan rumput, nanti malah tetap akan mengganggu pertumbuhan tanaman jagung di usia kecil. Oleh karena itu, saya rencana berbagi bagaimana saya melaksanakan olah tanah dalam rangka penanaman jagung. Jadi saya babat dulu bagian yang akan saya tanam, selanjutnya akan saya semprot dengan pestisida kontak. Ya, silakan nanti perhatikan video berikutnya pada waktu saya membabat rumput juga dalam penyemprotan. Terima kasih, selamat menonton, dan juga jangan lupa share, like, and subscribe-nya sehingga kekurangan dan kelebihan bisa saya terima, sehingga dalam perkembangan video saya mudah-mudahan ke depan akan lebih bagus lagi.
Ini nanti yang tadi tidak kena mesin rumput nanti akan saya semprot ya. Ya, tapi saya nanti semprotnya setelah yang habis dibabat itu udah terlihat layu kering ya, sehingga tidak yang menutupi yang masih hidup tidak mengganggu. Jadi demikian teman-teman cara saya mengolah tanah untuk tanah yang kemarin-kemarin sudah kita tanami tapi rumputnya ternyata tumbuh pesat lagi, sehingga saya cacar dengan mesin rumput tapi hanya yang bagian yang akan ditanami saja. Adapun yang pas tengah-tengahnya ini nanti akan saya semprot dengan obat rumput ya. Demikian teman-teman video yang saya buat, mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya untuk saya, juga para petani yang hobi di palawija, mudah-mudahan menjadi inspirasi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, dan sekali lagi mohon di share, like, komen, juga subscribe-nya jangan lupa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.